wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Isra Yudin dari Universitas Trisakti, jurusan Teknik Elektro. Dan ada rekan saya, Abdul Rahman. Yang di sebelah kiri saya ada Ramadhani Surya. Ya, makanya itu ya asik banget ya. Di sini juga saya baru pertama kali ikutan kayak IoT, Internet of Things. Dan itu sangat bikin saya terpukau lah gitu. Jadi alat bisa dibikin jadi apa, bikin otomatis itu jadi lebih baik, lebih mudah. Kayak tadi yang dari lampu bisa dikontrol dari HP. Bagus banget sih. Saya ya kurang lebih sama, memang menyenangkan belajar hal-hal yang baru, utamanya untuk yang berhubungan dengan dunia teknologi, karena hal-hal seperti itu yang gak akan kita pakai untuk masa depan, dan kita bisa belajar dari sekarang. Kalau saran dari saya sih, ya semoga lebih asik suasananya, terus lebih ramai juga, terus diperbanyak juga apa kayak acara-acaranya itu, dan juga lebih efisien, biar lebih efisien. Kalau dari saya kira yang kita butuhkan adalah latihan terus menerus. Dalam setahun mungkin kita bisa 4 kali atau 5 kali diadakannya kegiatan meetup ini. Kedepannya tentu kita membutuhkan pengetahuan mengenai IoT. Dan tapi menurut saya untuk pelatihan ini cukup bagus sebenarnya, tapi saya berharap lebih bagus ke depannya, pelatihan-pelatihan ke depannya juga ditambahkan beberapa komponen yang bisa kita kenal lebih lanjut juga untuk bisa makin banyak juga dengan menggunakan IoT. Dan memperbanyak pelatihan juga agar kita bisa makin tahu dan update dengan yang sudah terjadi.